Hari ini kita adakan majlis berkhatan beramai-ramai yang dianjurkan oleh Pusat Khidmat Adun Kemunting dengan kerjasama Pergerakan Pemuda UMNO bahagian Taiping dan juga Belia 4B Taiping serta Ketua-Ketua Kampung. Dan tahun ini ianya dihoskan oleh Kampung Jana. Ini Saudara Engkau Aznan, Ketua Kampung-Kampung Jana, kita jalankan di Surau Kampung Jana Sambungan. Lebih kurang 100 orang participants yang mengambil bahagian. Ini program majlis berkhatan ini dia cukup bermakna terutama untuk anak-anak lah, kerana ianya bukan sahaja menandakan apa peralihan antara zaman kanak-kanak dengan ke zaman dewasa, tapi juga ia apabila kita jalankan beramai-ramai ini mengeratkan lagi tali silaturahim, menambah lagi kenangan-kenangan yang ada, kerana apa majlis ini akan dikenang sepanjang hayat. Itu yang paling baik sekali lah. Tapi di waktu yang sama yang paling elok sekali kerana dia diadakan, ada anak-anak cucu-cucu terutama yang duduk di Kuala Lumpur, di Bandar Besar, balik untuk berkhatan di sini atas apa hasrat ataupun kehendak tok atau opahnya. Jadi inilah balik ke kampung sama menikmati majlis yang ada ini. Tadi kita berbarak-barak, ada paluan kompang, kita sembuh air dengan bomba dan sebagainya. Dia tambah lagi mesra, mengeratkan lagi bukan saja tali silaturahim penduduk kampung tapi juga persaudaraan yang ada. Itulah yang paling utama sekali. Ini signifikannya ialah mana yang kadang-kadang tu ramai macam saya katakan tadi, satu bila yang duduk di Kuala Lumpur, saya tengah tadi ada daripada Kuala Lumpur, daripada tempat lain dibalik kerana hubungan kekeluargaan. Jadi dia menjadi macam family event pun sama. Yang nombor duanya, bila kawan-kawan lama ada setengah tu dia age factor. Anak-anak yang umurnya lebih kurang sama, kadang-kadang dah tak berjumpa lama. Jadi bila balik ni, dia jadi macam gathering. Kampung punya gathering pun ada, sekolah punya gathering pun ada, dan banyak-banyak lagi. Jadi dia salah satunya ialah eratkan lagi, satu antara keluarga, satu lagi antara penduduk kampung dan kawan-kawan lama yang dah terpisah. Tak pernah tahu pun ada anak dah besar sama, yang nak sama-sama apa orang kata, turut serta dalam majlis berkatan hari ini. Itu yang baik sekali lah. Kita Pemuda UMNO ke Ketua-Ketua Kampung, Adun Kemunting, kita facilitate untuk, dan kita tumpang bangga, tumpang seronok sama kerana kita dapat jadi facilitator untuk apa mengeratkan lagi hubungan silaturahim sesama saudara dan juga sesama sahabat ini. Pertama sekali saya ucapkan terima kasih kepada penganjur kerana dapat menganjurkan program yang sebegini rupa, yang mana dapat mengeratkan lagi perhubungan di antara masyarakat setempat. Jadi saya mengambil bahagian ni dengan menghantar anak saya dan anak saudara saya. Dan saya pun kerana program ni dia pertama sekali percuma lah dalam keadaan yang sekarang ekonomi yang tidak berapa menentu. Jadi bila ada peluang-peluang yang macam ni, tu yang saya sertai sekali.